Sante kekuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Oke, saya dengar-dengar hari ini Pak Hadi ingin melakukan coaching ya? Iya, Bu. Oke, sebelum Pak Hadi melakukan coaching, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ya, Pak. Iya. Yang pertama ini saya ingin mendiskusikan ya, mengenai rubrik penilaian kita pada saat Pak Hadi nanti melakukan coaching dengan coaching. Iya. Oke, jadi saya akan menilai dan mengamati Pak Hadi sesuai dengan rubrik penilaian saya. Apakah sesuai dengan alur kita? Lalu bagaimana Pak Hadi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nantinya kepada coach, dan bagaimana coach ini merespon pertanyaan-pertanyaan yang Pak Hadi berikan. Baik. Nah, di sini tentunya kita tanpa melupakan prinsip ya Pak, prinsip coaching itu seperti kemitraan kreatif, kemitraan proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak ya? Iya. Kalau begitu kita mulai Pak Hadi. Iya. Oke, yang pertama nih, kompetensi apa yang akan Pak Hadi kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan itu adalah proses atau inti. Yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Pak Hadi ini tadi ingin mengembangkan ya, mengembangkan mengenai kehadiran penuh tentunya, dan ingin mengembangkan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, lalu bagaimana nanti Pak Hadi nih akan memulai coaching kita hari ini? Nanti kira-kira coachingnya datang jam berapa Pak? Saya datang itu jam 8. Oke, jam 8 ya. Tadi kan saya sempat bertanya yang ingin dikembangkan. Ada beberapa yang ingin dikembangkan kan Pak? Kalau boleh tahu kira-kira spesifiknya Bapak ingin mengembangkan yang mana dari ketiga yang sama? Dari ketiga yang tadi yang saya ingin kembangkan yaitu adalah menyelenggarakan aktif, dan kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti yang ingin Bapak Hadi kembangkan nanti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, kalau begitu saya bisa tanya lagi Pak ya. Baik Bu. Kira-kira indikator ketercapaiannya ini apa ya Pak? Indikator ketercapaiannya itu yang pertama itu adalah solusi, dan yang kedua itu mungkin langkah-langkah daripada kedua tadi. Oke, berarti yang pertama tadi Bapak memberikan, Bapak tadi bagaimana caranya nanti agar coachingnya dapat mendapatkan solusi dan langkah-langkah ya untuk permasalahannya. Iya. Oke, kalau begitu mungkin Bapak bisa memanggil coachingnya untuk kemari, bisa dimulai Pak? Bisa, siap. Oke. Selamat pagi Pak Mat, apa kabar? Selamat pagi Pak Adi, alhamdulillah. Bapak sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Kita langsung saja ya. Oh iya Pak, silakan Pak. Saya tidak keberatan Pak. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Saya agak sedikit tegang ya Pak, karena memang bertepatan dengan pekerjaan saya yang memang mau saya ungkapkan di sini Pak kepada Bapak. Iya baik. Nah tentu saya menghargai kejujuran Bapak. Nah mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal yang ingin kita bahas hari ini Pak? Ada Pak, tapi nanti di akhir ya Pak ya, akan saya ceritakan. Iya. Nah oke, kira-kira apa yang Pak mau sampaikan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi saya Pak di tempat umum gitu loh Pak. Saya masih ragu karena memang saya belum percaya diri gitu loh Pak. Hmm,
Iya Pak. Nah, jadi apa tujuan yang ingin Pak capai dari percaya diri? Saya ingin jika saya berpresentasi di depan umum, audiens saya itu menerima saya dengan baik dan saya bisa bertutur kata dengan baik di tempat umum loh Pak. Karena memang saya ragu sekali, saya banyak ragu dan saya banyak was-was percaya diri saya yang belum saya dapatkan gitu Pak. Oh, berarti Bapak Mat ya kurang begitu percaya diri. Iya, benar sekali Pak, benar banget. Nah, kalau begitu Pak Mat harus banyak memberikan pelatihan agar Pak Mat jangan kepercayaan itu tidak, tapi harus lengkap ya. Terima kasih ya, Bapak. Lalu apa ukuran keberhasilan yang Bapak Mat inginkan? Saya ingin berpresentasi saya itu lancar Pak, yang seperti tadi saya sudah sampaikan, tidak memiliki rasa gugup dalam diri saya pada saat saya presentasi di tempat umum loh Pak. Iya baik. Nah, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Oh iya ya, Pak. Boleh Pak. Nah, apa yang membuat Pak Mat merasa kesulitan dalam presentasi tadi Pak? Jadi pada saat presentasi itu saya sering gugup Pak. Jadi pada saat gugupnya saya itu, kata-kata yang mau saya ungkapkan itu hilang secara otomatis dari pikiran saya. Jadinya acaranya itu kadang tidak berjalan dengan baik karena memang kegugupan saya yang di depan pada saat presentasi itu Pak. Lalu bagaimana perasaan muncul itu? Perasaan muncul gimana ya Pak? Rasa takut sekali Pak. Nah, saya rasa takut itu kalau kegiatannya tidak berjalan dengan lancar gitu loh Pak. Jadi takutnya itu sangat, gimana ya, saya merasa menyesal kok bisa seperti ini gitu loh Pak. Iya, berarti paling paham Pak. Jadi bagaimana Anda menghadapi situasi seperti itu? Jadi gini ya Pak, saya minta bimbingan dari Bapak ya. Iya. Terhadap pertanyaan-pertanyaan kepada audiens itu. Saya tuh sering merinu loh Pak, ini ada beberapa yang memang hal yang mau saya tanyakan di Bapak ya Pak ya. Bagaimana saya bisa membuka ruang bagi saya bisa menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi loh Pak. Jadi saya merasa didengar dan didukung oleh semua orang gitu loh Pak. Begitu solusi ya Pak? Ya Pak. Iya, itu solusi yang memang harus saya dapatkan gitu loh Pak. Iya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Pak sampaikan? Saya ingin lebih percaya diri loh Pak, itu apa sih? Tujuan saya itu bagaimana saya percaya diri dan dalam presentasi dan saya tidak gugup aja sih. Itu aja Pak. Iya. Nah, baik Pak. Sekarang mari kita merancang. Siap. Rencana aksi agar rencana Pak Mat dalam mencapai tujuan presentasi yang Pak Mat inginkan. Nah, adakah prioritas yang Pak Mat miliki dalam mencapai aksi ini Pak? Prioritasnya ya paling saya akan belajar ya Pak, banyak belajar. Sebelum tampil saya akan belajar di cermin. Itu mungkin prioritas utama saya Pak. Iya baik. Lalu apa strategi yang Pak Mat gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tadi? Saya akan mencari materi referensi apa ya, mempersiapkan slide presentasi yang menarik. Kemudian berlatih berpresentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh saya hingga menyebabkan audiens itu merasa enak gitu loh, nyaman gitu loh Pak. Berarti pada itu adalah langkah-langkah ya Pak? Iya benar sekali Pak. Biar mereka merasa nyaman dengan hasil presentasi saya gitu Pak. Iya baik. Lalu sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Pak. Siap Pak, siap. Apa komitmen Pak Mat terhadap rencana aksi tersebut Pak? Iya komitmen saya, ya jelas saya akan mempersiapkan materi presentasi itu dengan baik. Saya berlatih di depan cermin agar sebelum saya tampil saya bisa melihat diri saya terlebih dahulu apakah saya layak atau tidak gitu Pak. Iya, berarti mendalami. Berarti siapa dan apa yang dapat Pak Mat melakukan? Untuk minta solusinya itu mungkin saya berteman minta solusi atau pemantapan dari teman-teman rekan-rekan sejawat, kemudian dari mentor-mentor untuk memberikan feedback untuk membantu saya untuk berlatih. Apa tindakan selanjutnya Pak yang Pak Mat lakukan?
Tindakan saya akan terus berlatih ya Pak ya. Saya akan terus berlatih untuk berpresentasi, mencari feedback baik untuk saya dari teman-teman dan mentor, agar tujuan saya ke depan bisa jauh lebih baik dari rasa ragu yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Baik Pak Ahmad, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Ahmad. Iya Pak, terima kasih juga Pak sudah mendengar keluhan saya, dan solusi dari Bapak akan membuat saya menjadi batu loncatan saya ke depan. Terima kasih. Wah, tadi coachingnya sudah selesai ya Pak ya? Iya, baik Bu. Luar biasa sekali, saya tadi melihat coaching Bapak sangat luar biasa. Saya menyaksikan barusan coaching yang Bapak lakukan antara coach dan coachee. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit mengenai hasil coaching yang Bapak lakukan tadi ya Pak ya? Iya, baik Bu. Kira-kira dari coaching yang tadi Bapak lakukan, apakah indikator yang disampaikan pada saat praobservasi sudah terlaksana? Sudah Pak, sudah Bu. Indikator yang saya sampaikan tadi yaitu adalah sesuai dengan alur cerita, dan kemudian yaitu adalah tujuan, dan yang selanjutnya itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, iya. Dari catatan saya Pak ya, setelah saya tadi menyaksikan Bapak melaksanakan coaching nih sama coachingnya, betul sekali, Bapak tadi sudah melaksanakan observasi. Dari catatan saya ini, melaksanakan observasi sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi Bapak menyampaikan tujuannya dulu, tujuan dari permasalahannya apa, lalu Bapak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dari coachingnya, lalu setelah itu memberi rencana. Rencana apa sih yang harus dilakukan? Rencana yang akan dilakukan coach ke depannya. Nah, saya ingin bertanya lagi nih sama Bapak. Kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari hasil observasi tadi? Nah, yang saya dapatkan dari hasil observasi tadi yaitu adalah menentukan tujuan tadi daripada cerita tadi, dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan saya nanti akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang tadi yang telah saya dapatkan setelah pada saat cerita itu. Berarti dari hasil observasi yang Bapak dapatkan tadi itu, bagaimana tadi Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya? Iya. Memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Lalu kira-kira kompetensi apa nih Pak yang akan Bapak kembangkan ke depannya? Nah, kompetensi yang saya akan kembangkan ke depan itu adalah, yang pertama, saya harus ada solusi. Kedua, yaitu membuat langkah-langkah. Dan ketiga, berkolaborasi bersama pimpinan setempat atau para dewan guru maupun teman sejawat yang ada dalam lingkungan sekolah. Oke, berarti Bapak yang ingin dikembangkan nanti bagaimana mencari solusi, terus langkah-langkah yang diambil, terus bagaimana nanti Bapak berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat lainnya. Iya. Oke, baik kalau begitu Pak, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Saya tadi menyaksikan memang sangat luar biasa Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coachingnya itu bisa membuat perencanaan dan bisa mencari solusinya sendiri. Kalau begitu sampai ketemu lagi Pak Hadi di lain waktu. Semoga bisa menjadi coach yang baik untuk kepentingan.